Nama saya Bu Aila, berasal dari Soreang. Saya usaha wira swasta yaitu konveksi. Kalau hasil dari konveksi saya untuk kebutuhan sehari-hari, kalau ada sisa saya tabungin karena untuk masa depan anak dari situ. Karena usaha nggak selamanya ada di atas. Kalau kita nisipkan ke bank, pasti kita kan punya, oh iya bakalan usaha minggu bulan depan teh bakalan ada penurunan. Kita bisa ngambil dari bank, oh bisa nutup untuk modal lagi gitu. Bank itu kan udah punya jaminan, jadi saya merasa tenang. Saya mendengar itu teh dari orang bank langsung telepon bahwa bank ini dilukidasi pada tanggal segini bisa ngambil kapan aja gitu. Saya merasa seneng itu. Bank ini kan apa sih dijamin oleh LPS, pasti nggak bakalan meleset. Nama saya Rudi Sumarna, alamat dari Ranca Bali, Kecamatan Ranca Bali, Desa Alam Endah. Saya jualan dari jam 2 malam sampai jam 9 pagi. Saya berjualan di Pasar Cibereum udah 15 tahun kurang lebih. Tiap hari saya nabung ke Bank Berata 150 per hari. Saya dengar-dengar waktu itu Bank Berata mau berhenti, saya panik. Tapi walaupun panik saya enggak begitu gentar dikarenakan ada penjamin yang namanya LPS. Saya merasa bangga dan merasa senang bahwa di bank manapun udah dijamin oleh LPS. Saya akan datang, disambut oleh satpam, langsung diproses. Uangnya saya langsung ditabung lagi. Waktu itu pencairannya saya dikasih kabar oleh pihak Bank Berata. Saya ambil dari Bank Mandiri, nggak begitu lama sehari juga cair. Jadi sekarang saya tidak takut lagi buat nabung di bank yang lain dikarenakan ada penjamin yang namanya LPS. Saya merasa senang. Ternyata benar-benar LPS menjaminnya 100%.